Hormat Datuk Kepala Speaker, Hormat Datuk Beradab. Usaha-usaha memperbaiki rumah yang uzur di desa-desa Kedah telah dibuat secara berperingkat setiap tahun tertakluk kepada peruntukan baik pulih yang diuruskan oleh Kementerian Kemajuan Lok Bandar dan Wilayah atau KKW. Bermula pada tahun 2013 hingga 2016, sebanyak 299 buah rumah telah dibaiki. Ekoran dari mesyuarat bersama pegawai-pegawai daerah dan juga agensi-agensi KKW pada 17 Mei 2016 dan mesyuarat menteri di KKW iaitu bersama Esko-Esko Luar Bandar Semalaysia atau Max Club pada 25 Jun 2016, satu jawatan kuasa akan ditubuhkan bagi memfokuskan perkara ini. Jawapan B, gejala penagihan dadah secara umumnya berlaku di mana-mana perkampungan termasuk di perumahan Kedah. Jumlah orang kena pengawasan atau OKP di dalam perkampungan Kedah hanya 197 orang atau 1% berbanding jumlah keseluruhan penduduk Kedah iaitu sebanyak 20,000 orang. Pihak Kedah telah menjalankan pelbagai usaha-usaha pencegahan dan kesedaran yang dilakukan dari semasa ke semasa dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan atau AADK, PDRM dan agensi-agensi lain yang berkaitan. Ya, mungkin ada soalan tambahan. Tadi yang Bapak memalukan sebanyak 294 buah. Rumah-rumah kita telah diperbaiki sejak 2013 sehingga tahun ini. Jadi saya ingin tanya, adakah kita mempunyai perancangan untuk memperbaiki keseluruhan rumah-rumah kita tersebut? Kerana hampir semua rumah-rumah kita di setiap pantai kita tidak itu adalah sudah pun agak lama tahun, dan kita membicarakan memperbaiki rumah tersebut dulu. Yang kedua, yang Bapak Speaker, saya fahamkan dahulu di Kedah barangkali juga masuk ke Dato' dan berbagi tidak menjadi kali Bapak Kedah, tapi sebagai sekolah bandar berbagi tahu saya ingat lalu kita ada di Kedah, kita ada seorang pembalas besar Kedah daripada KCS pada siap-siap N54. Tapi hari ini saya tengok jawatan itu satu jawatan ada, tetapi KCS telah mungkin telah menjumurkan. Jadi kita sekarang jawatan di bidang apa satu kan yang terakhir tentang menjumurkan jawatan KCS sebagai kemana pun kita, kerana kalau pernah kita sebagai agensi pusat yang menunjukkan ada seorang wakil KCS yang dimakupan ada bisnis-bisnis terima kasih Pakcik ada memang seperti mana yang sedia maklum dan saya sendiri pun sebagai sekolah bandar yang mana berkenaan dengan keadaan dan juga prasarana di perumahan Kedah, memanglah kalau yang lebih 20 tahun memang Kedah belum. Jadi usaha kerajaan di Kedah kita berterusan dan saya sendiri pun telah berusaha. Saya telah menotorgi kerajaan di Kedah bersama dengan satu siusaha kerajaan negeri, timbalan siusaha kerajaan negeri, pembangunan urusan, pengarah UPEN, pegawai-pegawai daerah seluruh di Kedah dan juga ketua-ketua jabatan di bawah KKW dan juga saya turut bawah juga SADA dan FERDA
untuk mengadakan kunjungan hormat pada Yang Berhormat Menteri yang dua kali, masa mantan menteri yang lama dan menteri yang baru, iaitu pada baru ini. Hasil perjumpaan kunjungan hormat ini pertama sekali untuk mengadakan hubungan di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Yang kedua, kita boleh membincangkan dan kita membawa permohonan kepada DAK, kepada ahli-ahli yang berhormat dan juga dulu termasuk juga lah pejabat-pejabat daerah, yang mana seperti yang dikatakan oleh Bukit Lada tadi, memang kita oleh kerana kesempatan apa kekangan pertukan, tapi walau bagaimanapun kita tidak putus asa. Oleh kerana usaha ini untuk kita nak bagi kesempurnaan terutama sekali berkenaan dengan rumah-rumah atau prasarana di Kedah, insyaAllah. Jadi setakat hari ini pun kita pun macam yang sebutkan tadi lah, apabila telah kita membaiki 299 buah rumah, dan kita akan usaha lagi yang mana yang dicadangkan yang ketiga terutama sekali termasuk juga lah di Pupuk Senang. Berkenaan dengan mana yang disebutkan tadi, memanglah saya walaupun Expo Rabada belum lagi berada di dalam ahli lembaga pengarah Kedah, tapi insyaAllah tu oleh kerana apabila saya berada di dalam ni, mungkin banyak masalah dan juga kita boleh bincangkan secara bersama. Tapi walau bagaimanapun, saya panggil guru besar, saya panggil semualah pegawai Kedah untuk berbincang. Yang penting adalah kesejahteraan rakyat dan juga keutamaan rakyat perlu diberi perhatian. Dan yang berkenaan dengan KCF, tidak pernah ada cadangan, iaitu masa kerajaan pemerintahan dulu lah. Bermaknanya yang KCF tu yang disebutkan tadi itu memang tidak pernah ada cadangan. Dan masa pemerintahan kerajaan dulu memang kita ada daripada maksudnya daripada kerajaan negeri dulu yang di yang berada di dalam pengarah Kedah. Kalau Tuan Puan Speaker, saya nak ajukan soalan tambahan kepada Eskoro Bandar. Daripada 299 buah rumah Kedah yang telah diperbaiki semenjak 2013 hingga 2016, berapa peratuskah, saya ingin tahu peratus unjuran yang daripada jumlah keseluruhan yang dipohon oleh Kedah ataupun dirancang oleh Kedah rumah-rumah yang untuk diperbaiki, berapa peratuskah daripada 2013 hingga 2016? Maknanya mungkin permintaan itu 600 buah ke, 1000 buah ke untuk diperbaiki, berapa peratus ke keadaan rumah yang telah diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih kepada UNAS. Sebenarnya itu angka yang dipohon, sebenarnya apa yang kita telah bawa sama sekali dalam permohonan, iaitu sekarang ini memanglah dia ikut yang telah dibaiki 299 buah. Jadi yang diperuntukkan tiap-tiap tahun untuk baik pulih ini iaitu sebanyak 1 juta. Tapi itulah memang kalau nak ikut 1 juta tu tak cukup. Tapi walau bagaimanapun usaha dan bawa ni pun apabila di bawah Kementerian KKW, misalnya pada tahun lepas baik pulih bukan saja di bawah Kedah, keseluruhan di bawah PBR sendiri pun kita telah mendapat 8 juta. Tapi pada tahun ini kita telah ditambahkan lagi sampai 10.8 juta. Jadi insyaAllah sebagai Eskola Bandar dan juga permohonan daripada Ahli Yang Berhormat dan juga daripada JK, saya usahakan ini insyaAllah. Sebenarnya hubungan yang baik yang disebutkan tadi itulah memainkan peranan penting untuk nak membantu berkenaan dengan usaha pertama sekali untuk PBR atau baik pulih rumah ini. Kita ada dua soalan. Satu, ada
sejauh ini dikirimkan. Yang kedua ada yang berjumpa di bidang ini. Yang ketiga adakah kerajaan untuk juga nanti beda dan untuk mengedah daripada kepupuk miskin-miskinan. Adakah perancangan kerajaan untuk menyelesaikan kepupuk-kepupuk dan kemiskinan? Untuk menjelaskan kerajaan sudah sempurna kemiskinan lah. Apakah perancangan sebab kita ambil orang kita tunggu kita dalam kita pusat macam vendor, macam metro, dia ada aktiviti sudah lah kemiskinan. Terus pergi ke itu untuk me. Terima kasih kepada Bukit Pinang. Bukit Pinang tadi Bukit ada ni Bukit Pinang. Sebenarnya apa yang kerajaan telah untuk bagi kepada penempatan kita pada peringkat awal hanyalah kita bagi penempatan kepada mereka yang tidak mempunyai rumah. Tapi dalam masa yang sama juga kita mengadakan aktiviti seperti program peningkatan pendapatan, maksudnya membantu misalnya dia berniaga, kita bantu dari segi kios-kios, atau dia bercucuk tanam, kita bantu dari segi program pertanian. Sebenarnya memanglah pada peringkat awal kita saya sebutkan tadi, dia memang untuk pendapatan. Walau bagaimanapun, seperti yang disebutkan, iaitu berkenaan dengan milik tanah itu memang KEDA telah berusaha untuk mengatur berkenaan sebab dia banyak kategori untuk nak dari segi hak milik tanah. InsyaAllah usaha ini kita akan berterusan dan juga kita akan pastikan berkenaan dengan hak-hak milik tanah. Yang seterusnya berkenaan dengan program ekonomi tadi macam saya sebutkan tadi lah. Setakat hari ini pun usaha program peningkatan misalnya KEDA sendiri pun kita telah mengadakan iaitu pusat latihan kemahiran iaitu Kolej KEDA. Yang ini pun salah satu juga untuk nak membantu penduduk-penduduk Labanda, penduduk-penduduk miskin untuk mendapatkan kemahiran. Dan dalam masa yang sama mereka dapat, apabila mereka mendapat kemahiran sekarang ni pusat latihan KEDA, dulu pusat latihan KEDA, sekarang ni Kolej KEDA, sekarang ni dah di peringkat diploma. Bermakna dari segi peningkatan kita dah upgrade. Dan insyaAllah hasil daripada penubuhan ini boleh melahirkan iaitu usahawan dan juga yang kata tersebut nak keluar ke kampung kemiskinan ini. Jadi anak-anak yang di luar bandar, anak-anak KEDA, mereka boleh belajar daripada sini secara tak langsung membantu untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan juga menjadi usahawan-usahawan. Terima kasih. Yang berhormat, Adun Bukit Selatan.